Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batek Fitness dan kita membantu mereka yang nak turunkan berat badan walaupun tak ada masa untuk bersenam. So, hari ni kita nak buat sedikit sharing berkenaan dengan kaedah cegah dan rawat macam mana kita boleh dapat turunkan bacaan gula dalam darah kita dengan cara yang baik, cara yang betul. So, sebelum kita nak mulakan, boleh tak saya nak dapatkan dulu followers kita yang mata yang menonton ni seramai 10 orang dulu. Bila ada 10 orang, baru kita layan dulu, okay? So, sekejap. Saya nak copy dulu masuk dalam kita punya Telegram channel. Right. Okay. Okay, eh. Kalau ada yang mungkin tengok recording ni, boleh skip sikit bahagian ni sebab bahagian saya tengah menunggu orang. Okay, let's go. Right, so saya nak adakan dulu kita punya whiteboard. Okay. Okey, kejap. Saya nak tanya, dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okey, kalau tak dengar, komen tak dengar. Kalau dengar, komen dengar. Okey, kita akan mulakan pada jam. Kita akan mula. Sepuluh. Baru mula. Okay. Ting. Saya ikut style saya punya guru. Sorry, cikgu. Okay. Saya tak jadi buat apa ni live di TikTok. Sebabkan live di TikTok saya macam ada masalah sikit. Phone saya tak apa nak okay untuk saya buat live. Jadi saya nak buat live kat Facebook saja. Dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar? Waalaikumsalam Puan Siti. Siti Hajar. Saya tak nampak nama tu pula. Tertutup pula dengan tu. Okay. Dengar kan? Kalau dengar, komen dengar. Waalaikumsalam Puan Siti Hanim. Apa khabar? Alright. Dengar eh? Ada tak benda tak sepatutnya ada? Okay, semua nampak lah kat sini eh. Alright. Macam ni. Siapa dekat sini yang ada masalah kencing manis ataupun kenal mereka yang ada masalah kencing manis? Mereka yang mempunyai masalah kencing manis ni, bacaan gula dia adalah 5.5 ke atas. Kan? So, 5.5 ke atas. So, bila bacaan dah belas-belas tu bermaksud berjaga-jaga sebabkan banyak benda kita kena fokuskan lepas tu. Jadi, apa yang saya nak buat pada malam ni, sebelum kita nak mulakan, boleh tak share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat yang berasingan? Sebab apa? Sebab ianya akan membantu ramai orang. Ramai orang ada masalah kencing manis kat Malaysia ni dan mereka tak tahu nak buat macam mana. So, pada live malam ni, saya akan cerita satu persatu macam mana Batek Fitness dah bantu seramai lebih daripada 300 orang turunkan berat badan tu satu. Tapi 300 lebih orang tu yang ada masalah kencing manis dan bacaan mereka jadi lebih baik dalam tempoh seminggu je. Okey. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Cik Na. Hai Puan Siti Hanim, okey ada. Dengar. Ada mama kat sini. Okey. So macam ni. Apa yang saya nak sampaikan? Saya nak bagi tahu beberapa terma-terma penting dulu. Beberapa term-term yang penting untuk kita faham dulu. Bila dah mula, dah ada 10 mata ni, baru kita start eh. Tapi untuk peringkat awal ni, saya akan share dulu beberapa terma. Terma dia apa? Terma dia nombor satu adalah glukometer. Okay, menatang apa pula glukometer ni? Nanti saya akan explain. Okay, dua. Nampak kan? Assalamualaikum Kak Lin, apa khabar? Okay, share Facebook Live ni.
Bila dah mata ni jadi 10, sekarang ada 8. Dah 10, kita akan mulakan. Tapi sekarang saya nak cerita tentang terma-terma ni dulu. Alright. So, nombor 2, saya nak ceritakan juga tentang nama dia adalah insulin. Setiap satu ni saya akan explain satu persatu macam mana semua benda ni kita dapat guna pakai untuk memudahkan kita jadi lebih sihat. Okay. Nombor 3, saya nak explain satu lagi terma. Nama dia adalah apa? Nama dia adalah... Dah ready belum ni? Okay. Untuk yang ada masalah kencing manis, satu lagi terma dia. Sawak ni lupa nama dia apa. Gula lah kan? Gula of course lah. Gula. Gula. Sorry, bukan gula. Masalah dia adalah GI. GI. Okay. GI. Alright. So, dah ada 9 orang. Tadi 11 dah 9 pula. Okay, ada 3 terma ni yang saya nak kita semua dapat jadikan kita lebih faham dengan jelas supaya kita dapat kuasai ketiga-tiga benda Allah ni dan boleh terus faham macam mana cara nak cegah dan kawal bak kata N. Bakri kencing manis. Okay, boleh tak confirmkan dengan saya kejap? Dah ready ke? Kalau dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin pastikan mata yang ada dekat itu dah 10, dah 12 dah. Alhamdulillah. Kita pergi ke 20 pula kali ni. Pergi ke 20 kali ni kenapa? Sebabkan kita nak bantu ramai orang lagi untuk kawal bacaan kencing manis mereka. Okey, alhamdulillah. Dah komen ready. Okey. Glukometer ni apa? Glukometer ni adalah sejenis device yang orang guna, yang kita gunakan untuk dapatkan bacaan gula dalam darah kita. Biasanya dia akan lukakan dekat jari kita, kemudian dia akan ambil dia punya titisan darah tu dan masuk kat dalam dia punya strip kertas tu dan cocok dekat glukometer tu, zas, dia akan dapat bacaan gula dia berapa. Bacaan normal adalah 5.5 ke bawah. Kalau terlampau rendah, dia akan jadi masalah lain pula. Tapi kalau tinggi, dia dah dapat masalah kencing manis. Okey, itu yang pertama. Bacaan gula ni, nama dia glukometer. Bacaan ni kalau boleh untuk mereka yang ada kencing manis, sangat gila digalakkan untuk beli satu. Harga dia tak tahu berapa. Tengok kat Shopee, mungkin dalam ratus macam tu kot. Ratus-ratus macam tu lah. Okey, mungkin kau boleh tulis tajuk kat atas yang baru masuk boleh. Okey, tak ada masalah. Terima kasih. Puan M. Bakri. Okey, padam. Sebabkan dah cukup 20 orang. Dah cukup 10 orang ke atas. Okay. Thank you. Kak Eda. Rawat. Sebenarnya tak boleh guna bahasa ni tau. Even doktor pun tak boleh tulis bahasa macam ni. Tapi saya tak nak lantak lah. Saya bukan doktor. Saya tahu cara macam ni dah bantu ramai student kita. Saya nak share juga. Lantak lah saya kena tangkap ke. Yang penting bukan saya buat lawak dekat ni, mesti buka baju. Okey, kaedah rawat diabetes ataupun kencing manis eh. Tulisan cantik, memang cantik pun tulisan. Alright. So, now glukometer ni kalau boleh cuba dapatkan seorang satu kepada mereka yang ada masalah kencing manis. Sebab apa? Sebab kita nak monitor kita punya progress bila ikut kaedah yang saya nak share lepas ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, insulin ni apa? Insulin ni adalah sejenis hormon. Semua orang ada, sama ada sihat ataupun tak sihat. Okey, orang yang sihat, insulin dia lebih aktif ataupun dia lebih macam aktif lah kan. Bila kita makan kita punya makanan yang bergula, insulin dia akan naik dan dia akan turun sikit-sikit. Lama-lama dia akan jadi turunkan bacaan gula tu dengan normal. Tugas insulin ni adalah untuk bawa glukos, gula dalam darah kita kepada 3 tempat. Pertama, ke dalam hati kita. Kedua, dekat muscle kita. Dan ketiga, dekat lemak kita. So that's why mereka yang ada masalah obesity, mereka lebih mudah kena kencing manis sebabkan storage lemak tu terlampau tinggi sangat sehinggakan insulin dia dah tak mampu dah nak bawa gula dalam darah tu kepada ketiga-tiga bahagian ni. Bahagian apa? Hati,
muscle dengan lemak. Dia kena ikut tiga-tiga ni dulu. Hati, muscle, lemak. Hati, muscle, lemak. Bila hati dah penuh, bila hati dah macam dah cukup, dah gula diperlukan, dia akan pergi ke muscle pula. Kalau tak berapa nak sadar, so dia akan pergi ke lemak pula. Dan lemak tu dia akan ever expanding sampailah dia akan jadi membesar, membesar dan membesar. Okey, itulah insulin. Orang yang ada masalah kencing manis ni, insulin dia tak cukup aktif untuk membawa gula tersebut kepada tiga bahagian tadi. So that's why gula dalam darah kita tinggi. That's why bila kita guna glukometer, kita cek tinggilah darah. Kenapa? Sebabkan insulin dia tak cukup reaktif ataupun tak cukup aktif lah untuk bawa gula tersebut pergi ke tiga tempat tu tadi. Boleh faham? Okay, yang ketiga, GI. GI ni apa? GI ni nama dia adalah glycemic index. Binatang apa tu glycemic index? Dia adalah sejenis kebanyakan makanan yang ber-GI ni adalah makanan yang berkarbohidrat. Okay, so makanan berkarbohidrat ni dia ada diklasifikasikan kepada GI tinggi dan GI rendah. Untuk mereka yang ada masalah kencing manis, sangat gila tidak digalakkan untuk memakan makanan yang ber-GI tinggi. Orang yang sihat tak ada masalah pun nak makanan ber-GI tinggi. Tapi orang yang ada masalah kencing manis, tolong avoid makanan ber-GI tinggi. Contohnya apa? Makan minuman, makanan yang bergula contohnya. Okey, kita boleh tengok dekat macam roti wholemeal, macam roti gardenia. Jadi tulis berapa GI dekat situ. Okey, GI yang moderate 55, rendah daripada 55 tu kira GI rendah, which is great. GI yang tinggi tu lebih daripada 55, dia adalah GI yang tinggi, rasa dia manis. Normally GI rendah rasa dia tak sedap, GI tinggi rasa dia sedap dan disukai ramai. Okey, boleh clear semua? Boleh faham eh? Semua boleh faham eh? Okey, saya nak tulis balik semula kat sini. Alright. Cantik baju. Terima kasih Kak Lee. Okay. Right. So, saya nak padam ni balik. Saya dah rasa ketiga-tiga ni adalah benda sangat-sangat prerequisite untuk kita faham. Okay. Soalan pertama. Untuk kita faham benda ni, macam mana kencing manis ni boleh berlaku? Macam mana kencing manis ni boleh berlaku? So, kita tengok satu jadual kita. Satu jadual eh. Saya nak gunakan satu lagi pen marker. Okay. Pada waktu pagi, dengar ni, pada waktu pagi, baju geng 3K, okay. So, pada waktu pagi, bacaan gula kita memang secara natural dia tinggi, ZAS, macam tu. Dia naik pada jam 3 pagi dan dia akan turun balik jam 8 ke 9 pagi macam tu. Dia akan turun balik macam biasa, macam tu. Kenapa pada waktu pagi ni gula naik? Sebabkan kita dalam keadaan tidur, kita nak bangun daripada tidur tu kita perlukan tenaga. So tenaga tu lah datangnya daripada sini. Gula itu bersamaan dengan tenaga. Lagi tinggi gula dalam darah kita, lagi bertenaga kita. Tetapi dia bergantung kepada tahap metabolisme kita juga. Eh, boleh faham tak ni? Kejap. Saya tak nak syok sendiri tau. Saya nak tanya kepada kita semua dekat sini. Boleh follow tak apa saya explain kat sini sekarang? Kalau boleh follow, boleh tak komen boleh follow. Saya nak bagi make sure semua kat sini faham dan jelas kenapa saya nak buat benda ni. Sebabkan saya rasa ramai orang perlu tahu, ramai orang ada masalah kencing manis. Kenapa? Sebabkan baru-baru ni saya dah buat satu Facebook ad sejak 3 hari bulan 7. Dah run seminggu macam tu lah kot. Seminggu lebih dah. Ramai yang masuk, ramai yang ada masalah kencing manis. Dan saya nak explain kepada mereka, terutamanya kepada mereka yang ada masalah kencing manis ni, saya nak bantu mereka tunjukkan cara macam mana cara saya bantu ramai student Batak Fitness dapat turunkan bacaan gula dia dengan mudah. Alright. Boleh follow? Kalau boleh follow, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Boleh follow. Terima kasih kepada Kak Lin. Terima kasih kepada Puan Azimah. Terima kasih kepada Puan Felty. Alright. Cantik. Okay, cantik eh. Ini gula. Ini gula eh. Gula tu bersama dengan tenaga dekat sini. So pada waktu pagi dia akan naik sekejap. Dia bergantung kepada makanan apa yang kita ambil pada waktu pagi. So that's why saya selalu menekankan pada waktu pagi, kalau kita gagal pilih makanan breakfast, insyaAllah diet kita sepanjang hari tu akan gagal. Kenapa? Sebab bacaan ni gula kita tinggi. Kalau kita makan makanan yang macam contoh kuih-kuih, kita makan donat, kita makan macam-macam makanan
yang akan meningkatkan gula kita. Gula kita akan jadi makin tinggi kat sini. Sebabkan gula secara natural ni dah memang dah ada dah. Mana datang gula tinggi ni? Daripada hati kita. Okay? Daripada muscle kita dikeluarkan zas macam tu untuk support kita punya tenaga untuk bangun daripada tidur. Tapi kita gedik, kita makan makanan yang ber-GI tinggi, gula kita lagi naik tinggi macam tu. Okey. Warna merah ni adalah insulin. Kita punya tahap hormon insulin kita pada waktu pagi. Disebabkan kita ambil makanan ber-GI tinggi, insulin kita pun akan naik mendadak macam ni. Nampak tak warna merah ni? Bila dia naik mendadak macam ini, okay, dia akan berlaku satu masalah. Yang mana dia naik mendadak tu, gula kita akan turun pun secara mendadak juga. Zup, mendadak. Okay? Kenapa? Sebabkan tugas insulin ni untuk bawa gula dalam darah kita pergi ke tiga tempat tadi. Hati, muscle dengan lemak. Okay? So, bila dah turun mendadak, kita punya insulin akan mula-mula start turun balik. Okay. Ada dua benda akan berlaku kat sini. Okay? Boleh tak tulis dua? Saya nak, kalau kita semua faham dapat follow, tulis dua. Okay? Sekejap, sudah minum air sekejap. Assalamualaikum Puan Amai Abai. Makan sebab lepas pantang nak jaga perut tak nak buncit. Ha, dua masing kali. Okey. Bila benda ni berlaku, kita tengok benda yang warna biru ni. Gula kita turun mendadak. Otak kita nampak bila gula turun mendadak ni, okey, dia nampak tenaga kita dah semakin berkurangan. Otak sebagai satu function untuk koordinasikan apa yang anggota badan kita patut buat. So, bila dia nampak bacaan gula turun, dia akan mula bagi beberapa signal kepada diri kita. Boleh tak? Cuba teka. Cuba teka apakah contoh signal tersebut. Apa tadi? Susu badan pun good supply juga, since energy bar ada kurma. Betul tu. Nurul Ain Fatin and Bakri. Okay. So, untuk yang menyusu badan, dia punya ni berbeza sikit. Hormon dia dah berbeza sikit. Ha, so dia punya hormon insulin dia macam kurang aktif sikit. Jadi gula yang naik tu dia akan pergi ke untuk susu punya development lah. So itu antara benda yang saya boleh faham boleh besar kat sini. Right. Dua, terima kasih kepada komen dua. So bila otak kita perasan bacaan gula ni turun, otak kita akan realize, okay, nombor satu, kita perlu makan lagi. Walaupun pada waktu kita makan ni, kita makan makanan yang ber-GI tinggi. Contohnya, nasi lemak dengan teh tarik. Ramai orang makan macam tu. Ataupun kita makan roti boom dengan Milo ice. Contoh, itu semua makanan yang ber-GI tinggi. Dan lepas tu, tak lama lepas tu, kita akan mula rasa lapar balik dan craving benda manis. Kenapa kita craving benda manis? Sebabkan bila kita makan benda manis, kita makan makanan ber-GI tinggi, dia akan push semula gula tu naik ke atas balik. Sebabkan memang nature makanan ber-GI tinggi ni akan push gula tu naik mendadak macam tu. Boleh faham? Dan bila benda ni berlaku lagi, insulin kita pun akan naik mendadak lagi. Kan? Bila cycle ni tak berubah, pada waktu pagi kita makan macam tu, selama 365 hari lah benda ni berlaku. Bukan sekali tapi berkali-kali dalam sehari. Dia akan menyebabkan insulin dalam badan kita terpaksa, nombor satu, bekerja dengan keras pada waktu yang singkat berkali-kali, sehinggakan pengeluaran insulin dalam badan kita, dalam pankreas kita, terus tak keluar-keluar dah. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Okey. Macam saya explain tadi, insulin ni function dia apa? Untuk bawa gula kita, untuk transportkan gula kita pergi ke tiga bahagian. Hati, lemak, hati, muscle dengan lemak. So, bila kita punya insulin ni dah tak naik dah, dia macam mendata macam tu je, gula kita dah tak turun-turun dah macam ni je.
mendata je. So that's why bila kita check bacaan gula kita dekat jari guna glukometer, bacaan gula kita tinggi. That's why bila benda ni berlaku, dia akan dapat masalah kencing manis. Boleh faham tak pattern dia macam mana? Basically macam ni pattern dia. So bila kita nampak inilah satu masalah dan kita nampak cycle ni berlaku berkali-kali, apakah benda yang patut kita ubah? Boleh tak komen sikit benda apa yang patut kita ubah, benda apa yang patut kita selesaikan terlebih dahulu? Cik komen sekejap. Akak rasa lapar? Akak rasa lapar betul? Kata Wan, beli senang. Macam, boleh tak komen sikit? Boleh faham tak so far penerangan ni? So, kalau katakan benda ni berlaku dengan lebih kerap, ianya akan menyebabkan kita punya bacaan gula kita tinggi. Nanti saya akan explain apa yang akan berlaku kepada kita bila bacaan gula dalam darah kita tinggi. Okay. So, ini yang menjadikan sebabkan kita dapat masalah-masalah kencing manis ni. Dan saya akan explain lagi secara menyeluruh apakah yang akan berlaku bila bacaan gula kita tinggi dalam jangka masa yang lama. Nombor satu, gula dalam darah kita tak sepatutnya berada dalam darah kita terlalu tinggi dan terlalu lama. Sebab ianya akan merosakkan saluran darah kita. Bila, macam ni, bila saluran darah kita rosak, okay, kata ni saluran darah, darah masuk kat sini. Bila dah rosak, dia akan macam, dinding dia macam akan macam terkoyak-rabak sikit. Terkoyak-koyak sikit. Dia macam kena kikis. Siapa yang kikis? Gula ni, dia gula tak boleh terlalu lama dalam saluran darah. So, dia akan macam mengikis kita punya saluran darah kita. Sehinggakan saluran darah kita ni tak okey. So, badan kita buat apa? Badan kita memang gempak gila. Ada satu mekanisme untuk support kepada masalah ni. So, dia akan hantar apa? Okay. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Saya tak tahu kenapa gula saya tak nampak baca komen. Okay. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okay. Saya nak letak satu link dalam ni kejap. Boom. Okay. Terima kasih kepada yang bagi saya like. But otak kita akan menghantar kolesterol ataupun sejenis laputan minyak untuk dihantar untuk selaput saluran darah kita daripada dalam, yang menyebabkan saluran darah kita akan tertutup sendiri. Gitu. So darah tak keluar daripada liang-liang ataupun rongga-rongga yang terbuka dalam saluran darah kita akibat rosak kerana gula dalam darah kita tinggi. Jadi, apa yang berlaku kepada kita adalah kita akan mula perasan pengumpulan lapisan kolesterol di saluran darah kita. Lagi banyak gula dalam darah kita, lagi rosak saluran darah kita, otak kita akan menghantar lagi lapisan kolesterol ni untuk menutup, untuk menutup, untuk mensupport dinding saluran darah kita supaya dia tak rosak. Dan tinggi-tinggi-tinggi lama-lama kita punya saluran darah sempit. That's why kita akan ada masalah kolesterol yang tinggi juga. Dan disebabkan saluran darah sempit, tekanan darah pun tinggi. So, dapatlah penyakit tiga serangkai. Itu kalau berlaku lebih lama lah. Kalau benda ni tak settle-settle lagi. Kalau benda ni, gula tinggi tak settle-settle lagi. Boleh faham eh? Dan, bila saluran darah ni dan kolesterol ni tinggi, sampai satu masa saluran darah kita pun akan rosak, kita akan mula rasa kebas-kebas dekat bahagian tubuh badan kita, terutamanya di bahagian yang jauh daripada kita punya jantung kita. Contoh macam kaki kita, hujung jari kita akan mula rasa kebas-kebas. So that's why bila kita luka je jari kaki kita, jari tangan kita, untuk kita dapat menghantar antibody untuk menutupkan luka tu supaya luka tu kering cepat, dia jadi lambat. So that's why bila terlampau lambat sangat, that's why ada infection sehingga kan kena potong kaki kita. That's why potong kaki tu dan kencing manis sangat gila berkait. So far boleh fahamkan penerangan saya? Kalau boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan please tolong saya merayu kepada you all semua untuk
tolong share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, ke 100 tempat, lagi banyak tempat lagi bagus. Sebab niatkan, saya niatkan untuk saya share benda ni, walaupun saya tahu bila dah orang faham benda ni semua, tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah kencing manis ni, tak ada siapa dah nak jadi student batik fitness. Sebab apa? Sebab saya dah share dah benda ni. Aku dah pandai. Okay, tak kisah. Niat saya nak bantu you all. Okay. Saya padam yang ni. Saya rasa saya dah faham dah semua kat sini. Kalau ada yang tak faham, saya sarankan untuk tengok semula Facebook Live ni nanti. Okay. Sambung. Kita dah explain macam mana kencing manis ni berlaku. Macam mana kencing manis ni boleh merosakkan kita punya saluran darah yang akhirnya akan menyebabkan kita dapat kolesterol dan tekanan darah tinggi juga. Okey, kita pun dah ada kaitan dah. Dah ada kaitan dah dengan kencing manis dan obesiti. Yelah. Sebab apa? Sebabkan gula dihantar kepada tiga tempat, kepada hati kita yang tak berapa besar sangat, kepada muscle kita yang tak berapa nak sadar sangat, dan kepada lemak kita yang akan expand disebabkan memang function muscle untuk expand pun. Alright, so diabetes dan kolesterol tak semestinya. Betul, yang kurus pun boleh kena kolesterol juga, tapi kolesterol untuk orang yang kurus kena tengok saluran darah dia. Memang kadang-kadang memang di saluran darah orang yang berbadan kecil dia macam sempit sikit. So, dia kena makan berjaga-jaga, tak boleh makan sebarangan. So, kalau katakan makan sebarangan, mungkin saluran darah tu akan tersempit juga akibat kolesterol. Tapi bacaan kolesterol dia normal je. Cumanya, dia punya kolesterol dia tu sampai tahap dia punya saluran darah dia sempit. Macam tu. So, kalau jadi macam tu, nombor satu, macam Puan Anne Bakri tanya, kepada mereka yang ada masalah kolesterol tetapi tak ada masalah obesiti dan dijangkakan dia mempunyai masalah apa tahu, masalah saluran darah dia kecil secara natural dia, saya cadangkan untuk ambil satu suplemen ni, nama dia adalah L-Arginine. Saya tak reti sebut, tapi sebutan dia macam ni lah, L-Arginine, macam itulah. Kenapa L-Arginine ni, saya tak tahu sebutan dia macam mana, tapi korang boleh cari kat farmasi kalau korang akan jumpa punya. Tujuan dia untuk menjadikan saluran darah kita macam lebar sikit, besar sikit. Dia akan dilate dia punya saluran darah tu, membesar sikit supaya kita punya masalah tersumbat, kita punya saluran darah tu akan jadi mungkin lebar sikit. Dan kita akan jadi lebih mudah sikit untuk dapat rasakan perubahan yang ketara. L-arginine ini diambil oleh, antaranya yang ambil kepada mereka yang ada masalah kolesterol, kepada lelaki yang ada masalah mati pucuk, dan juga kepada bodybuilder. Sebabkan bodybuilder dia perlukan darah yang mengalir laju cepat kepada seluruh tubuh badan untuk menghantar nutrien daripada makanan yang dimakan kepada seluruh tubuh badan. So dia pun ambil juga L-arginine. So that's why mereka yang pergi gym, urat dia macam besar-besar sikit kan. Kenapa? Sebab antara suplemen yang dia ambil adalah ini. Okay, so digalakkan untuk ambil. Kalau katakan macam Puan Anne Bakri tanya tadi, berbadan kecil, tak diabetes, tak obese, tapi ada kolesterol, saya cadangkan ambil ini. InsyaAllah akan membantu serba sedikit. Right, back to our topic. Apakah cara untuk kita kawal bacaan gula dalam darah kita? Boleh tak komen ready? Boleh tak share Facebook Live kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Saya nak jadikan Facebook Live ni short and sweet, tempat untuk saya menjawab soalan yang ada dekat sini. Right, dan juga supaya mereka yang mungkin sedang struggle, pening kepala, kena makan ubat hari-hari dan ubat tu pula memberi kesan sampingan kepada diri kita, saya cadangkan follow Facebook Live ni. So that's why saya tak nak jadikan dia melirik. Alright, terima kasih kepada yang komen. Hai, apa khabar Puan Roslimah? Sekejap. Okay, saya nak letakkan kat pin komen. Boom, cheer. Right, cantik. So, cara untuk merawat kencing manis, tidak ada sebarang ubat dalam dunia ni akan merawat kencing manis. Tidak ada.
minta ampun, minta maaf tak ada, doktor akan suruh seseorang itu untuk makan ubat kencing manis sampai bila-bila. Betul tak apa saya cakap? Ada tak doktor cakap, okey, ambil ubat ni sampai seminggu je, lepas tu stop? Tak ada. Tak ada, babe. Dia akan suruh kita makan sampai kiamat, sampai bila-bila, selagi nyawa dikandung badan. So that's why ubat ni kita ambil secara long term tu akan menyebabkan kita akan ada masalah lain pula. Seperti masalah dekat hati, masalah dekat buah pinggang. Dahlah orang yang ada kencing manis, dia ada juga kemungkinan untuk dapat fatty liver. Dan liver ataupun hati dia akan berlemak, dan dia juga akan menyebabkan hati dia pun cepat rosak juga sebabkan ambil ubat-ubat macam tu secara long term. So that's why cara yang terbaik untuk turunkan bacaan kencing manis kita tak lain tak bukan adalah apa? Cik komen. Tak lain tak bukan untuk kita turunkan bacaan gula dalam darah kita adalah melalui diet. Tidak ada cara lain dah, tidak ada sebarang ubat-ubatan, tidak ada sebarang suplemen. Benda nombor satu yang kita kena fokuskan adalah diet. Nombor satu, jangan lari daripada benda ni. Okey. Adakah saya orang yang paling layak untuk explain? Jawapan saya tak. Adakah saya orang yang paling berkaliber untuk jawab? Jawapan saya tak. Tapi saya nak share benda ni berdasarkan 300 lebih orang student Batak Fitness yang dulunya ada masalah kencing manis. Bila follow cara diet yang saya bagi, alhamdulillah kencing manis dia, bacaan gula dia turun, dia jadi lebih sihat sampai satu tahap doktor beritahu, okey, tak payah ambil ubat dah. Ada yang doktor beritahu, okey, tak perlu dah nak ambil insulin, kurang dah ambil ubat. Kenapa? Sebabkan kita dah fokus kat tempat yang betul. Kenapa kita dapat kencing manis in the first place disebabkan diet kita salah. So, untuk kita reverse balik, tak lain tak bukanlah kita perbetulkan punca dia. Punca dia dekat sini. Kita dapat kencing manis bukan daripada ubat. So, ubat tu takkan menyelesaikan. Kita dapat kencing manis sebabkan diet yang salah. So, kita perbetulkan diet kita. So, apakah diet yang patut kita ambil? Yang kita kena fokuskan tadi. Nombor satu, GI yang rendah. Kena cari, cuba Google apakah makanan yang ber-GI rendah yang ada dekat market sekarang ni yang kita boleh amalkan setiap hari. Satu benda berkenaan dengan GI rendah ni, rasa dia tawar, rasa dia tak sedap, rasa dia tak manis, rasa dia macam tak seronok nak makan hari-hari. Kelat, suka hatilah nak kata apa. Tapi GI yang rendah itulah akan bantu kita nombor satu tingkatkan kesihatan kita. Okay. Selain daripada jadikan bacaan gula kita turun balik normal, tekanan darah kita normal, kolesterol kita normal, kita punya berat badan pun akan mudah turun, dan juga kita punya lemak pun akan cepat turun bila kita ambil makanan ber-GI rendah ni. Contoh makanan ber-GI rendah, cuba tukar kita punya apa? Cuba tukar kita punya nasi putih tu kepada brown rice, ataupun ada satu cara, nama dia adalah bulletproof rice. Cara dia, dia masak nasi tu, lepas tu dia sejukkan, dia nak makan dia panaskan balik. Satu. Ataupun bila dia masak nasi tu, pakai periuk, bila dah menggelegak-gelegak tu, ambil yang menggelegak tu, dia punya kanji dia keluarkan, kemudian masak macam biasa balik sampai dia masak. Tu antara macam mana nak jadikan nasi kita, jadikan dia ber-GI rendah dan akan sesuai untuk mereka yang ada masalah kencing manis. Okey. Satu masalah dia tak sedap. Okay. Brown rice, siapa suka makan? Suka makan nasi putih lagi kan? Nombor dua, dia kena prepare lama sikit. Setuju tak macam cakap? Nasi brown rice kena masak. Oats kena bacuh. Okay. Satu lagi, kalau kita beli dekat luar, oats tu dia ada gula yang tinggi. Dah GI yang tinggi pula. Dia gunakan bahan GI yang rendah dicampurkan bahan yang GI yang tinggi. Sudahnya no point. Baik kita makan Apollo lagi senang. Okey. Susah nak cari makanan yang ber-GI rendah yang kita boleh dapat merata-rata, terutamanya kepada mereka yang ada masalah kencing manis. Setuju tak apa saya cakap? Waalaikumsalam. Kak Ida, semua apa khabar? Kan. Lama Cik Na bagi tahu, apakah contoh makanan yang ber-GI rendah? Cik Na bagi tahu, brown rice, roti wholemeal,
Superfood, energy bar, ada lagi oats, kita juga ada lagi macam buah-buahan, sayur-sayuran, macam tu. Okay, itu yang pertama yang kita kena buat. Apakah itu superfood? Ni ha, superfood. Superfood, dalam ni ada chia seed dan flaxseed. Okay, apakah itu energy bar? Energy bar dekat sini. Iya, energy bar dekat sini. Ini pun adalah makanan yang ber-GI rendah yang akan bantu mereka yang ada masalah kencing manis jadi terkawal bacaan gula dia. Nombor dua. Okay, nombor dua. Kita kena consider sejenis makanan iaitu protein. Protein yang tinggi. Protein yang tinggi ni macam nak kira? Okay, macam ni. Okay, jap. So far boleh follow ke? Kalau boleh follow, boleh tak komen boleh follow? Saya tak nak saya cakap seorang-seorang itu short sendiri. Eh, semua orang ramai. Ada seramai 18,000 orang tengah tengok saya lah. Seronoknya. Perasan. Lain sekali seorang pun tak report. Tak tahu pun apa yang tengah berlaku sekarang. Boleh tak confirmkan dengan saya? Boleh follow tak so far? Kalau boleh follow, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Makanan berprotein tinggi ni contohnya apa? Telur, ayam, ikan, daging, udang, sotong, apa lagi? Itu yang animal based, plant based, macam ada beans, ada apa tu? Saya tak berapa minat sangat macam protein daripada plant based, tapi antaranya macam brokoli dan sebagainya. So, boleh Google protein tu apakah yang ada, so kita boleh guna, kita boleh makan makanan berprotein macam ni. Alright. Kalau boleh ambil ni semua, termasuk satu lagi. Tetap balik. Untuk pengetahuan saya tengah buat feed, saya tengah buat Facebook lah ni dalam keadaan terbalik tulisan saya. Fiber tinggi. Okey, kombinasi semua ni, kombinasi semua ni kalau boleh ambil pada waktu pagi. Ambil pada waktu breakfast. Kenapa? Sebabkan saya terangkan tadi, pada waktu pagi bacaan gula kita tinggi. So, dengan untuk kita turunkan bacaan gula kita, kita ambil ni semua. GI yang tinggi, GI yang rendah, protein yang tinggi, fiber yang tinggi. So, boleh Google apakah contoh makanan-makanan GI tinggi, GI rendah, protein tinggi, fiber tinggi. Dia mungkin bukan sejenis makanan yang sama. Dia boleh buat contohnya macam buat toast, roti, wholemeal, kita bakar, kita ambil protein, ayam, chicken breast ke, ataupun apa, kita letak telur ke, letak situ. Fiber yang tinggi pun, roti wholemeal, fiber yang tinggi juga. Kita jangan minum air manis, kita minum air kosong sahaja pada waktu pagi. Memang insyaAllah gula kita akan turun dan kita tak rasa pun kesan kencing manis tu ataupun gula yang tinggi tu pada waktu tu. Boleh faham eh? Boleh tak bagi saya love banyak kalau boleh faham so far? Right, boleh faham. Terima kasih kepada komen. Terima kasih kepada yang bagi saya. Terima kasih kepada yang share Facebook lah ni. Okey, ini kita saya cadangkan ambil pada waktu breakfast. Diet terbaik pada waktu pagi ni. Memang kena ambil makanan ber-GI tinggi, ber-GI rendah, protein tinggi dan fiber tinggi. InsyaAllah pada peringkat awal tu follow je konsep macam ni. Bagi masa dalam masa 7 hari, bacaan gula akan mula nampak perubahan yang ketara. Seriously, benda ni saya dah buat. Saya dah buat meal plan, okay, kepada student Butterfly Fitness yang ada kencing manis tu, 300 orang lah. Dalam masa seminggu bila follow diet macam ni, dia punya gula dah turun. Kalau berbelas-belas tu, turun sampai ke 7 atau mungkin ke 8. Tengok macam mana keadaan dia. Alright, itu yang pertama. Itu breakfast eh, breakfast. Cumanya, kadang-kadang kita tak ada masa nak prepare makanan. Sebabnya kita busy. Kita sibuk dengan kerja kita. Kita sibuk pada waktu pagi lah, bangun pukul berapa entah. Kan, subuh gajah. Contohnya kan. So, kita tak ada masa nak prepare. So, that's why kita keluarkan energy bar level up. Sebab saya faham ramai orang mengadu kepada saya, coach, saya tak ada masa nak prepare makanan-makanan macam ni pada waktu pagi. Sebabnya apa? Sebab saya busy nak siapkan anak, saya nak siap-siap pergi kerja, nak kemas rumah dan sebagainya. Saya dah lupa waktu breakfast saya. Saya dah lupa dah yang saya kena makan. Tak ada ke makanan yang lebih mudah, coach? So that's why bila dah 2 tahun lebih Butterfly Fitness ni ditubuhkan, saya nampak benda ni sebagai satu masalah yang sangat gila besar. That's why kita keluarkan energy bar. Alhamdulillah,
ada yang telah menggunakan energy bar ni walaupun dia ada kecil manis, dia ambil gula, macam gula dia maintain macam tu je. Dia tak naik pun walaupun rasa dia macam manis sikit. Sekejap lagi. Okay, boleh faham? Ini adalah waktu pagi, waktu breakfast. Okay, waktu tengah hari. Waktu tengah hari. Okay, waktu tengah hari dia tak lari banyak pun macam breakfast tadi. Dia still lagi kalau boleh, okay, fiber tinggi. Cumanya pada waktu tengah hari kita akan berada dalam satu keadaan yang mana pada waktu tengah hari kita makan katakan pukul 1, kita akan makan balik pada waktu dinner tu jam 8 malam. 7 jam kita akan gunakan tenaga daripada makanan ni. Pada waktu ni kita boleh gunakan fiber tinggi. Fiber yang tinggi tu satu, kita boleh ambil buah dulu. Ambil buah apple ke ataupun buah yang crunchy, jambu ke. Ambil makan sebelum waktu makan nasi. Nasi itu kita boleh ambil nasi putih walaupun ada kecil manis, sebabkan nasi putih itu GI dia medium, tak tinggi sangat, tapi tak digalakkan ambil pada waktu pagi macam makan nasi lemak contohnya. Tak digalakkan sebabkan dia akan tingkatkan lagi kita punya gula dalam darah kita. So kita ambil gula fiber tinggi macam buah, okay. GI kita yang medium, kali ini kita tak ambil GI yang rendah dah, sebabkan pertama rasa tak sedap. Kita nak enjoy berdiet, kita tak nak seksakan diri kita ketika berdiet sebabkan dia akan ganggu pula overall progress kita. Ketiga, kita kena ada protein yang tinggi. Tiga-tiga benda ni kita ambil pada waktu lunch, kita ambil pada waktu dinner, dan ambil air kosong. Ambil air kosong banyak untuk flush out gula dalam darah kita yang tinggi tu, yang kerap mengganggu kita punya saluran darah kita tu yang rosak. Boleh faham kan so far? Saya tak cakap sorang-sorang kan? Saya tak syok sendiri kan? Tiba-tiba tak dengar suara saya kan? Tiba-tiba perempuan-perempuan tak dengar langsung. Sekejap. Dengar eh? Yeah. So, kita boleh ambil makanan macam ni pada waktu lunch dan dinner. Okay, lunch dengan dinner kita boleh ambil makanan yang macam ni. InsyaAllah kita punya progress secara long term akan maintain okay, sebabkan kita dah tahu dah punca dekat mana. Punca dia sebabkan bacaan gula dalam darah kita tinggi dan kita ada masalah insulin resistance pula. Okay, lunch, dinner, kau team, breakfast saya dah explain. Okay, saya nak padam pula. Okay, sekarang ni satu. YAWA 40. Tak apalah. Ada kawan saya nama dia Fatih Ali dalam ni. Dia high saya. Saya pun makan seronok bila dia high saya. Satu lagi, kita dah cover bab makanan, okay, diet. Saya nak pergi ke bahagian yang kedua, iaitu bahagian suplemen. Suplemen ni penting tak? Jawapan saya tak penting pun. Tapi untuk touch up nutrien yang kita tak dapat makan daripada diet kita seharian. Sebab bukan semua orang dapat makan sayur setiap hari. Sayur yang macam mana? Sayur yang pelbagai warna. Warna hijau, kuning, warna merah, warna biru, semua kan. Tak ada masa. Kita tak sempat nak makan, nak mempelbagaikan buah kita. Buah apa? Macam contoh macam buah warna oren, buah warna kuning, buah warna merah, hijau, biru, pelangi, semua tak ada. Tak sempat nak makan macam tu sebabkan terlalu banyak saya nak makan. Kita ni bukannya kerja nak makan dia kerjanya, tapi itu yang terbaik sebenarnya. Makan yang macam full-full tak ada masalah. So that's why kita nak suggest beberapa suplemen. Suplemen ni untuk kita top up ataupun touch up yang kita tak dapat nak buat. So, suplemen. Right, supplement, tulisan S saya terbalik. Right, boleh tak komen, ready nak tahu? Share komen. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook boleh kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Untuk yang berminat macam nak tahu lebih lanjut macam mana cara nak turunkan berat badan dengan baik,
dan sebagainya, saya cadangkan untuk join kita punya Telegram channel yang saya dah letak dekat pin komen tu. Okey, suplemen apa yang sesuai? Ada beberapa suplemen yang saya akan sarankan. Nombor satu adalah vitamin B complex. Okey, vitamin B complex ni sangat gila penting nak mati kepada mereka yang nak berdiet. Kenapa? Nombor satu, dia akan improvekan metabolisme kita. Bila kita makan sesuatu dan dalam keadaan bila kita dah berusia ni, kita tak mampu lagi dah nak proses makanan yang kita makan tu kepada tenaga dengan cepat dan efisien. Budak-budak lain cerita, budak kita bagi dia makan gula on the spot, dia akan terus macam hyperaktif. Kita makan gula, kita tak rasa nak hyperaktif sebabkan kita punya metabolisme dah drop, significantly dah drop. So that's why kita ambil vitamin B complex, sebabkan setiap makanan yang dimakan tu kita akan convertkan kepada tenaga dengan cepat dengan bantuan vitamin B complex. Contoh, apakah makanan vitamin B complex yang ada? Benda yang paling ketara sekali adalah sayuran hijau pekat. Sayuran hijau berdaun yang berwarna pekat seperti macam sawi, macam bayam, macam itulah, brokoli, macam tu. So itu antaranya. Abang, kakak. Kejap. Oh lah. Kejap lagi. Okay, B complex. Nombor dua yang paling gila penting nak mati juga, disebabkan yang inilah satu suplemen yang saya baru discover. Saya baru discover satu suplemen ni. Nama suplemen tu apa? Boleh tak komen nak tahu? Okay, Suplemen ni dia ada satu kesan. Kesan dia lah kesan cell regeneration. Setiap hari sel kita akan mati dan digantikan dengan sel baru. Kita nak menggantikan sel baru itu dengan sel yang lebih baik. So that's why saya suggest satu suplemen ni, nama dia adalah Black Seed Oil ataupun minyak habatus sauda. Habatus sauda ni dalam bentuk macam biji biasa pun boleh juga nak ambil, tak ada masalah. Tapi kalau Black Seed Oil, dia lebih serap dengan lebih cepat. So dia akan cepat masuk dalam saluran darah kita dan sebagainya. Boleh je nak ambil yang macam biasa, tak ada masalah. Black Seed Oil ataupun minyak habatus sauda yang dah di cold presskan, tak macam mana dia buat. Dia kita makan kapsul tu, insyaAllah kita akan dapat. Kita boleh search kat Shopee, insyaAllah boleh jumpa. Nombor tiga, okay? Nombor tiga, kita dah gantikan sel yang baru tapi saluran darah kita tak elok. Saluran darah kita tak okey sebabkan kita ada kolesterol. Okey, kita punya kualiti darah tak apa-apa ke laut. So saya pun sarankan untuk ambil satu nama dia lah fish oil. Okey, fish oil ni dia mengandungi omega 3, dia baik untuk darah. So that's why ada pengeluaran suplemen baru macam Sacha Inchi Oil. Dalam Sacha Inchi Oil tu ada omega 3, omega 6, omega 9 pun tak ada masalah. Tapi kita hanya perlukan satu je pun sebenarnya, omega 3. Tapi kalau ada penambahan tak ada masalah pun, boleh je nak ambil fish oil ataupun Sacha Inchi Oil. Okay, right. So itu adalah kita punya suplemen yang saya akan suggest untuk ambil. Nombor 4, yang ni bukan suplemen, okay, tapi ini adalah satu makanan yang saya sarankan untuk ambil pada waktu pagi. Okay, pada waktu malam, okay, pada waktu malam sebelum kita tidur. Okay, nama suplemen ini kan suplemen tau sebenarnya, ini macam makanan. ACV, apple cider vinegar. Apple cider vinegar tu adalah cuka apple. Cuka apple ni dah dibuat kajian, dia akan bantu turunkan bacaan gula dalam darah kita, improvekan kita punya heart health kita. InsyaAllah dia akan membantu juga improvekan kita punya saluran darah kita dengan lebih baik. Alhamdulillah. So apple cider vinegar juga dia membantu kepada kita punya pencernaan. Let's say kalau katakan kita dah makan pukul 8 malam tadi, kita nak tidur pukul 12. Okay, adakah yakin kita ni pada jam 8, 12 malam tu kita dah cernakan semua makanan kita? Sebab kalau tak cukup cerna lagi, nanti makanan kita akan jadi toksik dalam badan kita. So apa kita buat? Kita ambil cuka apple, dia akan meningkatkan keasidan perut kita, mempercepatkan pencernaan makanan kita makan tadi. Okay, so pada waktu malam kita nak terkencing lah,
mungkin tak lama sebab nak terberak lah macam tu kan. So apple cider vinegar ni berdiri macam tu. So that's why apple cider vinegar betul atau salah dia adalah jenis makanan sunnah juga. Ataupun cuka makanan sunnah. Okay, nombor 5 yang terakhir. Banyak pula suplemen. Suplemen bukan wajib tapi suplemen ni membantu. Nama dia adalah probiotik. Okay. Probiotik ni adalah probiotik ni apa? Probiotik ni adalah sejenis makanan suplemen yang mengandungi bakteria yang baik dalam badan kita supaya pencernaan kita bagus, kita punya hormon kita especially hormon serotonin kita akan keluar dan akan menurunkan kita punya hormon kortisol dan secara tak langsung dia akan mengimprovekan kita punya hormon insulin tadi. Okey. So dia berkait-kait. Hormon ni memang sangat gila berkait-kait. Saya pernah buat explain satu kitaran hormon yang berkait-kait-kait. Kompleks gila. Tapi bila kita senang je faham, bila perut kita okey, insyaAllah keseluruhan hormon kita akan jadi makin okey. Terutamanya kepada mereka yang ada masalah kencing manis, dah obese dah pun, dia mungkin akan ada masalah ketidakstabilan hormon. So boleh cuba probiotik ni untuk membantu serba sedikit lah. Sebabkan semua penyakit kita datang daripada perut kita. Siapa sini faham? Cek komen sikit. Cuka apple guna sebelum tidur. Betul kata Tuan Hafizul. Ha. Right. So, dan akhir sekali, glukometer yang saya cakap tu, kita test setiap hari sebanyak 3 kali. Pertama pagi, kedua petang, ketiga malam. Contohnya pada jam 9 pagi, kemudian kepada jam 3 petang, kemudian pada jam 9 malam. Check setiap hari sebanyak 3 kali. Tengok improvement kita. Kalau ada yang tak okey, cuba kita tingkatkan GI pemakanan kita kepada GI yang lebih rendah. Kita pastikan pemakanan ataupun diet kita on point dulu. Dan kita boleh teruskan dengan senaman pula lepas tu. Senaman tu kita boleh buat senaman apa sahaja. Boleh buat brisk walking, boleh buat berjoging, boleh cycling. Paling terbaik sekali adalah bodybuilding. Bodybuilding kenapa? Sebab bila kita membina otot, membina muscle kita, kapasiti kita untuk store gula dalam darah kita meningkat. Jadi bila kita punya gula dalam darah kita tinggi, dia pergi ke hati kita kan? Hati kita dah penuh dah katakan dengan gula. So dia pergi ke muscle kita pula. Muscle kita ada banyak storage capacity yang dia boleh store gula tersebut sebelum dia pergi ke lemak. Dah habis. Dapat sesuatu tak dalam saya punya sharing pada malam ni? Macam panjang lebar. Tapi saya harap dia really akan membantu you all semua dapat faham macam mana sebenarnya kita dapat turunkan berat badan, tingkatkan kesihatan, jadikan kita punya progres berat badan kita berlaku dengan sangat baik tanpa buang masa. Saya nak saya terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi yang berlainan. Kepada mereka yang belum lagi join Telegram channel Shah Batek, boleh klik kat pin komen, join kita nanti. InsyaAllah kita akan buat beberapa sharing-sharing yang lain pada minggu-minggu akan datang tentang tajuk-tajuk yang berlainan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.